Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu, dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan bahas cara simpan video Instagram ke galeri teman-teman ya. Dan di sini kita menggunakan aplikasi tambahan. Jadi untuk aplikasi tambahannya teman-teman bisa dapatkan di Play Store secara gratis. Dan untuk nama dari aplikasi tambahannya tersebut adalah Synaptic ya. Jadi aplikasi Synaptic ini bisa download Twitter ya, video Twitter maupun Instagram, TikTok ya, dan Facebook ya kalau tidak salah. Kemudian model dari aplikasinya adalah seperti ini ya, teman-teman bisa dapatkan di Play Store. Oke, jadi untuk nama aplikasinya adalah Synaptic. Dan di sini kita langsung saja masuk ke dalam Instagramnya. Kemudian di sini bisa kita cari video yang ingin kita ambil. Nah, oke, di sini saya contohkan video yang ini ya. Oke, jadi untuk cara mengambilnya silahkan klik saja di bagian titik 3 di sebelah kanan ya. Kemudian kita klik di bagian salin tautan. Setelah seperti ini kita masuk ke aplikasi tambahan tadi ya. Jadi di aplikasi yang kedua teman-teman ya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya Synaptic ya. Link yang kita salin tadi otomatis akan langsung masuk ke dalam aplikasi dari Synaptic ini. Kemudian tinggal klik saja di bagian unduh. Oke, setelah seperti ini tinggal kita klik saja di bagian X ya. Nah oke, jadi sedang download ya untuk videonya teman-teman. Jadi cukup mudah sekali ya, jadi link yang sudah kita salin akan otomatis langsung masuk ke dalam aplikasi ini. Dan kemudian tuh hasilnya sudah masuk dan sudah jadi ya di dalam video kita. Dan di sini sudah masuk ya teman-teman untuk video dari Instagramnya. Di sini tinggal kita cek saja untuk videonya teman-teman. Oke ya, jadi cukup mudah sekali untuk download ataupun simpan video Instagram ke galeri. Nah semoga bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.